Halo Sobat 360, jumpa lagi bersama gue Bang VR. Di video kali ini gue mau sharing gimana caranya gue bisa beli Insta360 One RS. Itu cuma $0. Tapi sebelumnya kita simak dulu video unboxing kameranya. Oke sob, jadi Insta360 One RS yang gue dapat ini adalah versi yang Twin Edition, di mana sudah dapat dua lensa, yaitu satu lensa 360 dan satu lagi lensa 4K. Boxnya berwarna putih minimalis. Ada box kecil, mari kita buka. Isinya ada kabel data jenis USB Type-C, lensa cap atau pelindung lensa 360, kamera mount tipe universal GoPro ke baut 1/4, bracket, terus ada microfiber dan stiker Insta360. Ini dia core-nya yang disandingkan dengan lensa modul 4K-nya. Beresolusi 48MP. Oh iya, Core One RS adalah core yang diperbarui secara hardware yang tentu saja kinerjanya lebih meningkat dibandingkan dengan One R. Kemudian, ini adalah lensa 360-nya. Terdiri dari dua lensa dan dua soket untuk disambungkan ke core-nya. Tidak ada perubahan pada seri sebelumnya. Untuk urusan baterai, Insta360 One RS memiliki ukuran baterai 1445 mAh, 21% lebih besar dari Insta360 One R. Di atas baterainya, terdapat soket yang dapat digabung ke dalam core modular dan lensanya dengan mudah. Dan runtime baterai ini dapat bertahan sekitar 75 menit untuk lensa 4K dan 80 menitan di lensa 360. Di resolusi 5,7K, 30fps. Sekarang kita coba aktifkan dulu kameranya untuk dapat langsung digunakan. Kita buka Insta360 app, kemudian sambungkan menggunakan WiFi dan Bluetooth. Bracketnya ini berbahan campuran antara metal dan plastik, dan terlihat sangat kokoh. Ada pencetan tombol berwarna merah sebagai pengunci, sehingga bracket ini sangat mudah untuk dilepas dan dipasang. Untuk pelindung lensanya ini berbahan karet, sangat simpel. Tinggal dipasang aja jika kamera tidak sedang digunakan. Untuk detail soketnya adalah seperti ini, core utama dan lensanya. Ada bolongan khusus yang digunakan untuk mengunci posisi baterai ataupun aksesoris lainnya. Dan ketika baterai dipasang, ada pengunci khusus di bagian tengah yang sangat kuat mengunci posisi masing-masing modul. Kemudian, ini adalah lensa 360-nya. Sangat mudah sekali mengganti-ganti modul kameranya, tinggal melihat posisi soket antara core dan baterainya.
bracketnya pun sangat mudah dilepas pasang seperti ini. Oh iya, sekarang saatnya gue mau kasih tahu gimana caranya gue bisa dapetin Insta360 One RS ini secara gratis. Jadi, jika sobat adalah user Insta360, jangan lupa untuk bergabung di forum Insta360 International. Sobat bisa mengaksesnya melalui Insta360 app, masuk aja ke Insta360 Community Forum, atau melalui websitenya di forums.insta360.com. Di situ, sobat akan melihat banyak postingan dari user Insta360 di komunitas, dan kadang Insta360 sendiri mengadakan kontes atau challenge yang memberikan hadiah berupa kamera, gold, yang bisa ditukar barang ataupun uang cash. Dan kali ini, gue mengikuti kontes Insta360 Vlog dan berhasil menjadi juara dengan hadiah Insta360 One RS Twin Edition. Setelah pengumuman dan konfirmasi pemenang, akhirnya gue dihubungi via email dan gue dikasih kode untuk dimasukkan ketika check out pembelian di Insta360 Official Store. Gue tinggal masuk aja ke store.insta360.com, pilih barangnya, dan masukkan kodenya. Tara, $0. Dan ini semua sudah termasuk pajak dan pengiriman. Terima kasih Sobat 360 sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam 360.